ぞてめえら。Halo sobat pendengar dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik saja dan sehat selalu. Di video sebelumnya kita sudah membahas tuntas series dari Hack and Load Wars Episode 0 yang diakhiri dengan deklarasi dari Murayama yang membuat kini penuh waktu tidak boleh terlibat dengan permasalahan kelima Gangs War. Kali ini kita akan melanjutkan ceritanya di film Hack and Load Wars yang dirilis pada tahun 2019 lalu dan disutradarai oleh Shigaki Kubo. Singkatnya, film ini akan fokus menceritakan salah satu geng yang ada di kota Sword, yakni Oyakoko. Yang mana pada film ini, Penuh Waktu sedang dalam pertarungan penuh untuk menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin dari Penuh Waktu. Namun, di samping itu, mereka akan dihadapkan dengan salah satu sekolah terkuat yang ada di kota Tuarushi, yakni Sekolah Hosen. Sebelum kita masuk pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sobat semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel Ryokai. Baiklah, seperti apa keseruan ceritanya? Mari kita simak alur cerita film berikut ini. Scene dibuka dengan diperlihatkan seorang pria bernama Seiji Kirihara sedang melihat sebuah rusun yang kita kenal di video sebelumnya dengan nama komplek rusun keputusasaan. Setelahnya Seiji menuju ke rumah duka dan tampak Seiji ditemani oleh seorang wanita bernama Madoka Ishii. Di sini Madoka penasaran dengan beberapa temannya yang belum datang ke acara duka tersebut. Tapi tiba-tiba Fujio lewat dengan dikejar oleh beberapa orang. Di pelariannya Fujio juga bertemu dengan dua orang temannya yang bernama Masaya Ochi dan Shinya Ochi. Setelah berhasil membantai segerombolan orang tersebut, Fujio datang memarahi mereka karena sebenarnya ia telah mencuri sepeda dari orang-orang tersebut. Alhasil mereka pun mendapat perkataan yang tidak enak dari Madoka. Di sini diketahui bahwa kelima tokoh yang diperkenalkan pada scene awal ini adalah enam orang sahabat dari komplek rusun keputusasaan yang dibesarkan oleh Neksada yang baru saja menutup usianya. Namun di sini seorang sahabat mereka yang bernama Arata Mekawa tak datang di pertemuan tersebut. Fujio mengatakan bahwa ia akan kembali ke kota Sword dan akan bergabung dengan Oyakoko, yang mana tujuannya tidak lain adalah Oyakoko sendiri saat ini sedang dalam keadaan panas, dikarenakan Murayama telah mendeklarasikan sebuah pernyataan yang membuat Penuh Waktu kini tidak boleh terlibat sedikit pun dengan permasalahan kelima Gangs War. Todoroki, pemimpin Penuh Waktu yang tidak terima dengan hal tersebut, memutuskan untuk gelut sekali lagi dengan Murayama. Pada pertarungan ini, Murayama mengakui bahwa Todoroki sudah semakin kuat. Namun ia masih saja belum dapat menandingi Murayama yang juga semakin kuat setelah melewati pertempuran besar melawan Kuryu Group. Alhasil Todoroki pun terkalahkan. Sementara itu, Fujio yang sudah resmi bergabung dengan Oyakoko langsung menemui dua orang sahabatnya yang bernama Jamuo dan Tsukasa. Di waktu yang sama, anggota dari faksi Tsukasa hendak akan melakukan pergelutan dengan anggota dari faksi Yasukiyo. Sebelum melangsungkan gelut mereka, anggota dari faksi Tsukasa meminta izin terlebih dahulu pada Tsukasa. Namun tak diduga, di sini Tsukasa mengatakan bahwa dia menunjuk Fujio sebagai pemimpin baru mereka. Mendengar hal tersebut, anggota dari faksi Yasukiyo pun menertawainya dan malah meledek Fujio yang seketika. Dari kejauhan, pemimpin dari faksi Yasukiyo dan Todoroki melihat aksi dari Fujio tersebut.
Di atap sekolah, Jama menjelaskan struktur kekuasaan di Oyokoko saat ini, yang mana Oyokoko dibagi menjadi dua bagian, yakni paruh waktu dan penuh waktu. Pemimpin dari paruh waktu sendiri adalah murid terkuat yang merupakan leader Oyokoko saat ini, yakni Yoshiki Murayama. Sedangkan pemimpin khusus penuh waktu adalah Todoroki. Di samping itu, penuh waktu telah terbagi menjadi beberapa faksi, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai puncak. Faksi tersebut diantaranya adalah faksi Chunchun. Faksi ini adalah gabungan dari murid kelas 1 dan kelas 2 yang membuat jumlah faksi mereka lebih banyak daripada faksi lainnya. Mereka dipimpin oleh Nakaoka dari kelas 1 dan Nakagoshi dari kelas 2. Selanjutnya, faksi Yasukiyo. Faksi ini sendiri dipimpin oleh dua orang murid yang tinggal di komplek rusun yang sama dengan Fujio. Mereka adalah murid kelas 3 bernama Yasushi dan Kiyoshi. Di sini setelah mengetahui Todoroki terluka, Fujio mengatakan pada mereka untuk menentukan siapa yang terkuat setelah luka dari Todoroki telah sembuh. Selanjutnya scene berganti ke sebuah tempat prostitusi. Diperlihatkan seorang pria bernama Sachio Ueda datang membantai orang-orang di tempat tersebut. Ternyata kedatangan Sachio di sini adalah untuk menjemput seorang adiknya bernama Yui Ueda yang diam-diam bekerja di tempat itu. Kembali di Oyokoko, Fujio untuk pertama kalinya bertemu dengan Todoroki. Di waktu itu juga dia langsung memberikan sambutan. Anta ga Todoroki? Todoroki naro, ikinari sugin daro. Di kamar mandi sekolah, Fujio tak sengaja bertemu dengan murid penuh waktu yang sedang bertransaksi obat terlarang. Diketahuilah bahwa obat terlarang tersebut adalah obat bernama Retram yang merupakan peninggalan dari Kuryu Group. Murayama yang sedang santuy juga tak sengaja mengetahui hal tersebut. Di waktu itu juga, Murayama langsung mengumpulkan semua teman-temannya untuk membahas hal itu. Tapi di sini, Murayama malah marah-marah sendiri karena dia telah dipecat dari pekerjaannya. Untuk itu, Seki menawarkan Murayama untuk bekerja pada ayahnya yang merupakan mandor sebuah proyek. Shinya dan Masaya juga bekerja di tempat yang sama dan diberi tugas untuk membimbing Murayama. Saat akan bekerja, Masaya dan Shinya tak sengaja bertemu dengan Arata yang sedang melakukan transaksi retram dengan dua orang pekerja di tempat itu. Namun di sini Arata langsung pergi setelah melihat mereka. Masaya dan Shinya pun menceritakan pada teman-temannya di sebuah warung makan. Fujio dan Madoka juga mengatakan bahwa obat retram telah menyebar di sekolah mereka. Untuk itu mereka semua berinisiatif membagi tugas, yang mana Seiji akan mencoba menghubungi Arata, Shinya dan Masaya menyelidiki tentang retram. Madoka akan bertemu dengan ibu Arata, sedangkan di sini Fujio tidak bisa membantu karena ia akan sibuk untuk bergelut. Sementara itu, terungkap fakta bahwa sebenarnya Arata bekerja dengan sebuah kelompok bernama Kidra yang bermarkas di komplek rusun keputusasaan. Kidra sendiri merupakan pecahan dari kelompok Dap yang menjual obat retram dengan memanfaatkan hancurnya Kuryu Group dan mencuri obat retram untuk disebar luaskan. Mereka dipimpin oleh Kanehira Brothers. Tak berapa lama datang dua orang anggota mereka untuk melapor bahwa obat di tempat mereka telah dibawa oleh seorang wanita, yang mana wanita itu adalah Yui, adik dari Sachio. Pemimpin dari Kidra pun marah besar dan menyuruh mereka untuk mencari wanita itu. Di Oyokoko, semua faksi penuh waktu berkumpul di satu tempat untuk menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Akan tetapi, di sini Murayama tak mengizinkannya karena Todoroki yang masih dalam keadaan terluka. Tampak Fujio sangat mengagumi Murayama yang merupakan seorang legend Oyokoko. Murayama marah besar karena obat tetram telah menyebar di sekolah mereka. Jamo menjelaskan bahwa obat tetram juga telah tersebar di luar kota Sword, tepatnya di sekolah Hosan yang berada di kota Tuarusi. Bukannya membahas retram, mereka semua malah membahas seperti apa itu kuatnya sekolah Hosan. Diketahuilah bahwa Hosan memiliki sebuah tradisi yang mana semua muridnya harus berpenampilan rambut botak, dan hanya petinggi dari Hosan yang tidak berambut botak.
Petinju Osan sendiri diberi julukan Ojawa Hitoshi. Mereka semua diantaranya Soji Sawamura, Kenjo Shida, Yuken Odajima, dan Jinkawa Eimei. Selain itu, mereka semua dikendalikan oleh seorang pemimpin yang lebih kuat dari Ojawa Hitoshi. Mengetahui hal tersebut, Fujio pun menjadi semangat. Namun di samping itu, Murayama tak peduli dengan hal tersebut dan meminta mereka semua untuk membereskan permasalahan obat retram. Di sini ternyata Nakagoshi sudah saling mengenal dengan Fujio. Dia dan bawahnya pun memutuskan untuk mengikuti Fujio. Murayama yang melihat itu memberitahu Todoroki bahwa Fujio memiliki apa yang tidak dimiliki oleh Todoroki, yakni jiwa seorang pemimpin. Murayama juga mengatakan bahwa dengan mengalahkannya, belum tentu murid-murid lain akan mengikuti Todoroki. Setelahnya tak diduga, Fujio menghampiri Murayama untuk menantangnya bergulut di lain kesempatan. Selanjutnya, scene berganti di sekolah Hosen. Terungkap fakta bahwa sebenarnya pemimpin dari sekolah Hosen adalah Sachio Ueda. Terlihat Hosen mengadakan rapat untuk membahas permasalahan obat retram yang juga terjadi di sekolah mereka. Pada pertemuan ini, salah satu petinggi Hosen yang bernama Sawamura tak hadir di pertemuan tersebut, dikarenakan dia mendapat tugas untuk mengawasi adik dari Sachio. Di sini Sachio memerintahkan bawahnya untuk segera menyelidiki tentang obat retram tersebut. Sementara itu, Sawamura yang sedang mengawasi Yui malah dituduh sebagai seorang penguntit oleh Yui. Untuk kemudian Madoka yang barbar pun memarahinya. Namun di sini Sawamura mengabaikan Madoka karena Yui diganggu oleh anggota Kidra. Lewat pertarungan singkat tersebut, Kidra mengetahui bahwa Sawamura adalah murid dari Hosen. Di lain tempat, Sachio melihat seorang nenek yang hampir jatuh saat menaiki tangga, tapi untungnya Fujio menyelamatkan nenek tersebut. Namun napasnya di sini malah Fujio yang terjatuh dari tangga itu. Kemudian Sachio membantu Fujio dengan memberikannya plaster dan sekaleng minuman sebagai bentuk rasa terima kasih karena Fujio sudah membantu nenek yang tadi. Di sini sambil melihat pemandangan yang indah, mereka berdua mulai membicarakan pemandangan dari puncak tanpa mengetahui identitas mereka masing-masing. Mereka berdua sama-sama bertanya apakah mereka pernah berada di posisi puncak. Fujio menjawab bahwa dia sedang menuju ke posisi tersebut, sedangkan di sini Sachio merendah dan mengatakan bahwa dia belum seberapa. Malam harinya, Seiji akhirnya berhasil menemukan Arata di makam nenek Sada. Di sini Seiji meyakinkan Arata untuk tidak melakukan pekerjaan menjual obat retram. Namun mendengar itu Arata marah dan langsung melepaskan pukulannya ke wajah Seiji. Di tempat lain, Yasushi yang sedang berjalan sendirian tiba-tiba diserang secara brutal oleh sekelompok orang yang mengenakan seragam sekolah Hosen. Di waktu yang sama, Sawamura dan teman-temannya juga diserang oleh sekelompok orang yang berseragam sekolah Oyakoko. Di sini Sawamura mengetahui bahwa orang yang menyerangnya adalah orang yang sama yang juga menyerang Yui di waktu itu. Namun sialnya dia diserang secara brutal sampai tak sadarkan diri. Untungnya teman-teman yang lain datang dan langsung memanggil ambulans. Sampai pada esok harinya, Oyakoko mendapatkan surat tantangan gelut dari Hosen yang waktu dan tempatnya sudah ditentukan. Tapi seperti yang sudah diketahui bahwa surat tantangan tersebut hanyalah rencana licik dari Kidra untuk membuat mereka saling berselisih. Di sini teman-teman Fujio merasa pesimis untuk dapat menang melawan sekolah Hosen. Tapi Fujio mengatakan lawan manapun bukanlah sebuah masalah. Karena salah satu murid sekolah mereka telah dihajar habis-habisan oleh sekolah Hosen. Yang mana hal itu sama saja menginjak-injak martabat dari Oyakoko. Hingga akhirnya semua faksi dari penwaktu pun melupakan masalah internal mereka. Dan memutuskan untuk menyatukan kekuatan mereka demi bisa mengalahkan sekolah Hosen. Sementara itu sekolah Hosen juga merasa mustahil untuk bisa menang melawan Oyakoko. Karena mereka menyadari Oyakoko adalah salah satu geng yang berkuasa di kota Sword dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Terlebih Oyakoko mempunyai murid parwaktu yang rata-rata dipenuhi oleh orang-orang dewasa. Tapi di sini Sachio juga mengatakan hal yang sama seperti Fujio. Baik penuh waktu ataupun paruh waktu bukanlah sebuah masalah bagi mereka. Malam harinya, Fujio mendatangi Todoroki di suatu tempat untuk mengajaknya bergabung melawan sekolah Hosen. Terlihat di sini luka yang didapatkan Todoroki sebelumnya dari pertarungan melawan Murayama telah sembuh total. Mengetahui bahwa lawan mereka adalah sekolah Hosen, Todoroki pun memutuskan untuk bergabung dengan Fujio. Asyik,
Keesokan harinya, tibalah waktu di mana Hosen dan Oikoko akan melangsungkan pertempuran besar. Terlihat sekumpulan pasukan tuyul keluar dari gerbong kereta api bersama petinggi-petinggi mereka dan juga pemimpinnya. Sementara itu, Oikoko sudah terlihat berkumpul menunggu kedatangan pasukan Hosen. Dan ternyata di sini mereka tidak mengikutsertakan pasukan paruh waktu dalam pertempuran tersebut. Kimasta! Hosen! Hosen kimasta! Hingga pada akhirnya Oikoko dan Hosen sudah saling berhadapan. Di sini Fujio terkejut mengetahui bahwa Sachio adalah pemimpin dari sekolah Hosen. Begitupun dengan Sachio yang tak menyangka bahwa Fujio adalah murid dari Oikoko. Setelah saling bertatapan satu sama lain, Fujio pun memulai pertempuran dengan berteriak. Ikuzo tenere! Pertarungan pun pecah di berbagai tempat, tampak Oikoko kesulitan untuk melawan Hosen yang diunggulkan dari segi jumlah. Dari kejauhan, Kidra yang merencanakan pergulatan tersebut tampak sedang asyik menontonnya. Begitupun dengan Narata yang sedang fokus melihat Fujio. Tak berapa lama, masing-masing petinggi dari kedua sekolah pun saling berhadapan. Yang mana Kenjo akan melawan Yasushi, Todoroki melawan Yuken, Suji dan Shibaman melawan Jinkawa. Sedangkan pemimpin Hosen Sachio akan berhadapan dengan Nakagoshi dan Nakaoka. Di sini setelah bertarung dengan curang melawan Yasushi, Kenjo pun langsung mencari lawan yang kuat hingga akhirnya dia bertemu dengan Fujio. Fujio yang melawannya pun dibuat kesulitan karena postur tubuh Kenjo yang lebih besar daripada Fujio. Namun dengan kelincahannya, Fujio terus melancarkan serangan-serangannya. Seiring dengan bergeraknya jarum jam, pertempuran pun sampai pada puncaknya. Suji dan Shibaman tak berdaya di hadapan seorang Jinkawa. Begitupun dengan Nakagoshi dan Nakaoka yang melawan Sachio. Di sini Todoroki dapat berdiri dengan gagah setelah berhasil menumbangkan Yuken. Begitupun dengan Fujio yang berhasil menumbangkan seorang Kenjo. Untuk kemudian Fujio dihadapkan dengan Sachio. Dalam kondisi itu, tiba-tiba pasukan paruh waktu datang merobos masuk dengan truk andalan mereka. Kedatangan paruh waktu ke dalam pertempuran membuat Fujio tidak senang karena mereka sudah berjuang habis-habisan dan sama sekali tak membutuhkan bantuan. Namun di sini kedatangan Murayama adalah untuk menghentikan pertempuran tak berguna tersebut karena sebenarnya mereka telah diadu banteng oleh kelompok Kidra. Di sini salah satu murid Hosen korban penyerangan juga datang memberitahu bahwa Sawamura telah terbangun dari komanya. Dan dia memberikan informasi dari Sawamura bahwa sebenarnya kelompok orang yang menyerang mereka bukanlah Oikoko, melainkan kelompok Kidra. Setelah kedua sekolah mengetahui bahwa mereka telah diadu domba, mereka pun menghentikan pertarungan tersebut dan kembali ke tempatnya masing-masing. Di sini Sachio merasa lega karena sekolah Fujio bukanlah pelakunya. Saat sedang berkumpul, Todoroki menjelaskan bahwa di kota Torushi bukan hanya sekolah Hosen yang terkenal kuat, melainkan ada sekolah lain yang lebih kuat dari sekolah Hosen, yang mana sekolah itu tidak lain dan tidak bukan adalah sekolah Sujuran. Diketahuilah bahwa pemimpin Sujuran yang sekarang adalah seseorang bernama Lao. Todoroki mengatakan bahwa Sachio sudah gelut berkali-kali melawan Lao, namun ia tak pernah menang sekalipun. Mengetahui hal tersebut, Fujio dan kawan-kawan menjadi lebih bersemangat. Pada malam harinya, Fujio menyambungkan pertempurannya itu dengan teman-temannya. Namun di sini karena itu adalah salah paham, ia pun mendapat perkataan yang tidak enak dari Madoka. Di sini Seiji meminta maaf bahwa dia tidak bisa membawa Arata kembali. Mereka semua marah mengetahui bahwa Arata yang sekarang sudah benar-benar berubah.
Madoka menjelaskan bahwa sebenarnya Arata terpaksa melakukan pekerjaan tersebut, yang mana ia melakukan itu adalah untuk dapat membayar sewa rumah dan biaya perawatan ibunya di rumah sakit. Mengetahui hal itu, mereka pun terkejut. Namun di sini Fuji menganggap bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Arata adalah sebuah kesalahan. Sementara itu, Arata yang mendengar mimpi Kidra menjelek-jelekkan Oyakoko dan Hosan tiba-tiba berkata bahwa Sword tidaklah bodoh dan ia meminta mereka untuk bergerak lebih cepat. Namun di sini pemimpin Kidra marah dan langsung menyerang Arata. Keesokan harinya untuk tujuan membawa Arata kembali, Fujio bergerak seorang diri menuju ke markas Kidra. Namun teman-teman Fujio yang sudah mengetahui pergerakannya memutuskan untuk membantunya. Tampak semua faksi Penwaktu dan Todoroki juga ikut membantu Fujio. Sesampainya di depan markas Kidra, tak diduga Sekolah Hosan juga datang untuk melancarkan serangan balasan. Hingga akhirnya setelah saling berselisih, Oyakoko dan Hosan menyatukan kekuatan mereka untuk membantai kelompok Kidra. Anggota Kidra yang mengetahui kedatangan mereka langsung bergerak untuk mengumpulkan semua orang-orang. Dan tidak diduga rusun tersebut dipenuhi dengan banyak anggota Kidra yang membawa senjata. Tanpa banyak bacot, Oyakoko dan Hosan maju menyerang. Pada pertarungan ini, Oyakoko dan Hosan dibuat benar-benar kesulitan karena anggota Kidra yang menghalalkan segala cara untuk bergelut. Terlebih sebelum bertarung, mereka sudah mempersiapkan diri dengan mengonsumsi obat retram yang membuat mereka bertarung dengan brutal dan tak merasakan apapun saat terluka ataupun terbakar. Namun di sini keadaan berbalik setelah Todoroki melakukan gerakan epik membalas serangan anggota Kidra, diikuti oleh Hosen dan Oyakoko yang akhirnya saling bekerja sama untuk melawan orang-orang Kidra. Dan seketika pertarungan tak simbang itu menjadi sebuah pesta bagi Oyakoko dan juga Hosen. Di sini Oyakoko dan Hosen membuat sebuah jalan untuk dapat dilalui oleh Fujio demi bisa menerobos pertahanan kelompok Kidra. Hingga akhirnya mereka berhasil menaikir rusun dan membantai kelompok Kidra satu persatu. Di waktu yang sama, Kanehira Brothers akhirnya muncul untuk membantu anggota-anggotanya. Tapi di sini tiba-tiba mereka dihadang oleh Shinya dan Masaya yang juga datang dengan tujuan membawa Arata kembali. Bertepatan dengan itu, Murayama dan kawan-kawan lagi-lagi datang menerus masuk dengan truk andalan mereka. Tanpa banyak bacot, dengan semangat berapi-api, Shinya dan Masaya maju menyerang, diikuti Murayama yang langsung mengerahkan pasukannya. Hingga pada puncaknya, Fujio berhasil menerobos masuk dan mendapatkan Arata yang sedang membawa duit kotor dari kelompok Kidra. Arata meminta Fujio untuk tidak mencampuri urusannya dan terus memukuli Fujio yang tak ingin melawannya sama sekali. Dalam keadaan babak belur, Fujio terus berusaha meyakinkan Arata. Dan bertepatan di waktu Shinya dan Masaya datang di tempat itu, Arata pun tersadar atas kesalahannya dan hanya bisa menangis sekencang-kencangnya. Di waktu yang sama, Oyakoko dan Hosan telah berhasil membantai seluruh pasukan Kidra. Begitupun dengan Murayama yang telah mengalahkan Kanehira Brothers. Adegan gelut ini ditutup dengan teriakan kemenangan Oyakoko dan Hosan. Setelah berhasil membawa Arata kembali, Fujio dan sahabatnya memutuskan untuk berziarah ke makam Nek Sada. Dan pada malam harinya, mereka berpatungan untuk membantu Arata membiayai sewa rumah dan rumah sakit ibunya.
Dan seiring berjalannya waktu, tibalah waktu di mana Fujio dan Sachio akan menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Tapi pada scene ini tidak langsungkan seperti apa keseruan dari pertarungan mereka. Namun di sini diperlihatkan bahwa pemenang dari pertarungan tersebut adalah seorang Sachio. Dari sini Todoroki mengklaim bahwa yang terkuat di Ohyakuoko saat ini adalah dirinya. Karena saat melawan Hosan hanya dialah yang mampu berdiri dengan gagah. Sementara itu di Ohyakuoko, Murayama dan dua orang sahabatnya memutuskan untuk keluar dari sekolah tanpa mempedulikan ijazah mereka demi bisa berpetualang menggunakan motor. Adegan terakhir diperlihatkan Fujio, Tsukasa dan Jamou mengintip sekolah sujuran untuk bisa melihat seperti apa itu seorang Lao. Akan tetapi di sini mereka dipergoki oleh murid-murid sujuran. Tanpa pikir panjang, Fujio dan kawan-kawan langsung mengambil langkah 2000. Dengan demikian, berakhirlah sudut pembahasan alur cerita kita pada video ini. Pada akhirnya, di film High and Low ini, kita dapat melihat Ohyakuoko dan Hoson bersatu untuk menghancurkan berandalan kota. Semoga di film selanjutnya, kita dapat melihat Ohyakuoko dan Hoson menyatukan kekuatan mereka untuk mengalahkan sekolah sujuran yang pada film ini masihlah terkenal sangat kuat. Baiklah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih buat sobat pendengar yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Sekian dari saya, arigato, matane. Yeah!